Ini Kak Dia. Ini pula Kak Molly. Dan ini Kak Liz Tip-Tap. Mari bersama Kak Syah dan rakan-rakan dalam... Jom Seroka! Hai adik-adik, apa khabar semua? Kak Syah harapkan adik-adik semua sihat dan ceria. Selamat kembali dalam rancangan Jom Teroka bersama dengan Kak Syah. Hari ini Kak Syah tak keseorangan, masih lagi ditemani oleh Tada, Kak Liz Tip-Tap. Mari. Hai Syah. Hai Kak Liz, apa khabar? Kak Liz sihat Syah. Syah apa khabar? Saya pun sihat dan ceria. Kak Liz harap adik-adik semua pun dalam keadaan sihat, ceria dan gembira. Seronoknya dapat jumpa Kak Liz Tip-Tap hari ini. Ya, Syah. Hari ini Kak Liz rasa Kak Liz nak nyanyi satu lagulah. Wah, boleh-boleh. Saya suka menyanyi. Jom, adik-adik di rumah kita nyanyi bersama-sama. Tindakan magnet, paku skru kunci dan juga sudu, semua besi ditarik magnet. Oh ya ke? Terus teroka tentang magnet, bukan semua ditarik magnet. Tuahlah pensel, bola dan juga kayu, semua itu tidak ditarik magnet. Ah, dah faham pun. Magnet, magnet, magnet. Magnet, magnet, magnet. Wah, seronoknya menyanyi lagu hari ini Kak Liz. Tapi kan tadi Syah dengar Kak Liz Tip-Tap ada sebut magnet, magnet, magnet. Apa tu Kak Liz? Okey, kalau Syah dan adik-adik di rumah ingin tahu apa itu magnet, jom kita teroka. Wah, banyaknya barang. Ya Syah, banyak barang yang Kak Liz bawa pada hari ini. Kalau Syah dan adik-adik ingin tahu, ini merupakan magnet. Magnet. Betul Syah, magnet ini merupakan sejenis logam yang dikenali sebagai besi berani. Ha, berani. Ya, kalau adik-adik nak tahu, ada objek yang boleh ditarik oleh magnet dan ada objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Jadi, pada hari ini, Kak Liz Tip-Tap akan tunjukkan satu uji kaji kepada adik-adik semua. Wow, seronoknya. Ye, tak sabar. Adik-adik, apa lagi? Jom teroka! Apa bahan-bahan yang Kak Liz Tip-Tap nak gunakan hari ini? Baiklah Syah dan adik-adik semua, antara bahan-bahan yang akan Kak Liz Tip-Tap gunakan pada hari ini. Yang pertama, magnet. Yang kedua, skru. Yang ketiga, kayu ais krim. Seterusnya, sudu. Kemudian, Kak Liz Tip-Tap ada bawakan tuala. Dan kunci. Dan objek yang terakhir ialah bola. Mari adik-adik dan Syah, kita mulakan uji kaji kita sekarang. Mula-mula kita ambilkan magnet bar. Syah ada magnet bar Syah. Saya punya. Ya, okay. Ini Kak Liz punya dan kita hala
kepada objek yang pertama iaitu skru. Cuba adik perhatikan apa yang akan berlaku kepada skru ini. Wah, skru naik dan melekat pada magnetlah Kak Liz. Hebatnya. Tapi kan, macam mana boleh skru ni melekat pada magnet? Skru ini dapat ditarik dan melekat pada magnet kerana skru ini diperbuat daripada bahan besi. Begitu rupanya. Kak Liz tip-tap, bagaimana pula dengan kayu aiskrim ni? Boleh Syah cuba? Okey Syah. Syah boleh cuba. Saya cuba ya. Tak mau pun Kak Liz. Cuba Syah dekatkan sedikit magnet Syah dengan kayu aiskrim. Okey, saya cuba rapatkan. Saya rasa kayu aiskrim ni tak boleh melekatlah Kak Liz. Mesti dia bukan bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Bijaklah Syah. Kayu aiskrim ini diperbuat daripada bahan bukan magnet. Sebab itulah kayu aiskrim ini tidak melekat dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Barulah saya faham. Adik-adik, cuba lihat sudut-sudut ini pula. Rasa-rasanya magnet ni boleh tarik tak? Saya cuba ya, Kak Liz. Okey, Syah cuba. Ta-da! Terangkatlah. Terangkat sudu besi kita. Ini bermakna sudu besi adalah bahan yang boleh ditarik oleh magnet, betul tak? Betul tu Syah. Bijaklah Syah ni. Sudu besi diperbuat daripada bahan besi. Sebab itulah ia boleh ditarik oleh magnet. Kak Liz, jom kita tengok objek yang lain pula. Boleh Syah? Apa kata kita cuba dengan kunci? Kunci. Siapa nak cuba? Saya ke Kak Liz? Kak Liz cuba. Okey, Kak Liz cuba. Kak Liz cuba. Dekatkan magnet ini dengan kunci. Wah, kunci ditarik oleh magnet. Tengok tak jatuh pun. Ya. Ini kerana kunci ini diperbuat daripada bahan besi. Sebab itulah kunci dapat ditarik oleh magnet. Begitu. Okey, Kak Liz tip-tap. Ya, Syah. Macam mana pula dengan tuala ni? Saya nak tahu dia tertarik atau tidak oleh magnet. Boleh, Syah. Apa kata Syah cuba dekatkan dengan magnet? Okay, saya cuba ya. Tak mau pun Kak Liz. Tak bolehlah Kak Liz. Nampaknya tuala ini tidak dapat ditarik oleh magnet kerana tuala diperbuat daripada kain. Kain bukan bahan daripada besi adik-adik. Macam tu. Okey Kak Liz, yang terakhir, apa kata kita cuba dengan objek mainan ni? Ya Syah. Okay, saya bawa ke sini. Okey Kak Liz, boleh tunjuk tak kat adik-adik semua? Adakah magnet boleh tarik objek-objek ni? Ha, adik-adik di rumah, kita ada macam-macam warna bola. Kita ada kuning, hijau dan juga warna merah jambu. Apa kata Kak Liz cuba dekatkan magnet ini dengan bola-bola ini? Boleh tarik ke ya? Tak maulah Kak Liz. Sebenarnya bola diperbuat daripada bahan plastik. Plastik adalah bukan bahan besi. Sebab itulah bola ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Saya faham. Jadi maksudnya bahan-bahan seperti getah, plastik tak dapat ditarik oleh magnet. Setiap objek diperbuat daripada bahan yang berbeza. Jadi tindakan magnet pun berbezalah. Wah, hebatnya Syah. Sekarang Syah sudah betul-betul faham tentang uji kaji kita pada hari ini. Seronoknya jom teroka ni kan adik-adik. Pelbagai uji kaji yang telah kita pelajari. Betul tu Syah. Jadi adik-adik di rumah boleh mencari pelbagai bahan dan juga objek di rumah yang boleh ditarik magnet di sekeliling kamu. Dan boleh membuat uji kaji di rumah bersama dengan ibu dan ayah. Faham tentang bahan yang dapat ditarik oleh magnet dan tidak dapat ditarik oleh magnet sekarang. Seterusnya, mari kita buat pengelasan objek yang boleh ditarik oleh magnet dan objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Mari kita kelaskan terlebih dahulu objek yang boleh ditarik oleh magnet. Yang pertama, skru. Kemudian kita ada sudu.
dan kita ada kunci. Ya, betul. Semua objek-objek ini dapat ditarik oleh magnet. Pandai adik-adik. Seterusnya, mari kita kelaskan objek-objek yang tidak dapat ditarik oleh magnet pula. Yang pertama, tuala. Yang kedua, kayu aiskrim. Dan seterusnya, bola. Telah tiba masanya untuk menguji kefahaman adik-adik mengenai tindakan magnet ke atas objek. Baiklah adik-adik, soalan yang pertama. Cuba dengar. Perhatikan gambar ini. Adakah skru bahan yang dapat ditarik oleh magnet? Ya, betul. Tahniah adik-adik. Jawapannya, skru dapat ditarik oleh magnet. Pandainya adik-adik. Seterusnya, untuk soalan yang kedua. Adakah kayu aiskrim ini boleh ditarik oleh magnet? Tahniah adik-adik. Ya, tepat sekali. Jawapannya, kayu aiskrim diperbuat daripada kayu. Jadi, kayu aiskrim ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Ha, soalan ketiga, biar Syah pula yang tanya adik-adik, okey? Macam mana pula dengan sudu? Adakah sudu dikategorikan sebagai bahan tidak dapat ditarik oleh magnet? Bagusnya! Hebat adik-adik semua! Jawapannya tidak, sebab sudu ialah bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Wah, nampaknya adik-adik sudah mahir dalam penerokaan tindakan magnet. Kak Listik tak harap adik-adik semua dapat mengenal pasti objek yang boleh ditarik oleh magnet dan objek yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, betul. Semoga adik-adik seronok teroka bersama kami berdua. Sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu magnet. Tindakan magnet, paku skru kunci dan juga sudu, semua besi ditarik magnet. Oh ya kan? Terus teroka tentang magnet, bukan semua ditarik magnet. Tuala, pensel, bola dan juga kayu, semua itu tidak ditarik magnet. Ah, dah faham pun. Magnet. Kak Liz tip top. Ya, Syah? Nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan. Alah. Kami ingin ucapkan terima kasih kepada Kak Liz TikTok kerana sudi bersama-sama kami dalam rancangan Jom Teroka. Sehingga berjumpa lagi ya adik-adik. Bye! Ini Kak Dia. Ini pula Kak Molly. Dan ini Kak Liz TikTok. Mari bersama Kak Syah dan rakan-rakan dalam...